Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana caranya memasang bracket pada TV LED ya. Nah, sebenarnya bracket ini terdiri dari dua bagian. Ini untuk nempel ke tembok dan ini yang untuk nempel ke TV-nya. Jadi yang nempel ke TV-nya ini ada dua, teman-teman. Jadi mekanismenya itu sebenarnya sederhana. Ini kan cuma dikait gini nih, tuh. Tuh ya, dikait. Nah, nanti di belakangnya nih baru dikencengin pakai baut nih, tuh. Dikencengin pakai baut sehingga dia kuat gitu kan nih. Posisinya kan gini nanti. Nah, kayak gini nih, tuh. Nah, terus ini adalah angle-nya, teman-teman, untuk ngatur sudutnya mau ke atas atau ke bawah. Nih. Nih ya, karena ini bisa diatur nih, bisa gini. Bisa gini, tuh. Bisa diatur. Nah, gini kan. Nah, sekarang kita pasang yang di bagian TV-nya dulu, guys. Jadi untuk yang di TV itu kan udah ada bolongannya tuh. Nah, ini kan TV bagian atas, ini TV bagian bawah. Nah, ini tinggal kalian, ini udah ada bolongannya semua nih. Tuh, udah ada bolongannya semua. Tinggal kita cocokin aja, guys. Ke lubangnya mana yang pas gitu kan. Nih, berarti ini lubangnya. Ini kan lubangnya yang bawah. Nah, ini lubang yang atas. Tuh, berarti tinggal kita baut aja, guys. Tuh. Untuk bautnya ini udah ada, tuh. Udah disediain. Tuh, tinggal kita baut aja ya, teman-teman ya. Untuk baut saya lupa kasih tahu. Jangan lupa kasih ringnya ya, teman-teman ya. Tuh, jadi ringnya harus dipastikan terpasang dulu, teman-teman. Ternyata baut dari bracketnya ini kepanjangan, guys, tuh. Ini udah mentok nih. Jadi terlalu panjang bautnya, ini harus dipotong dulu ini, guys. Nggak bisa kalau kayak begini, mau nggak mau harus kita potong dulu bautnya. Ini kita udah kita potong ya bautnya yang tadi kepanjangan, udah dipasang dua, ini juga dua. Nah, sekarang tinggal ngatur yang di tembok. Yang di tembok tuh udah kita tandain tuh ya, tuh udah kita tandain 4. Jadi dia enak dikasih water pass di sininya, tuh. Jadi nggak bakal miring tuh kan. Jadi udah pasti lurus lah, guys. Ini udah kita tandain, saatnya kita bor lagi, guys. Nah, ini udah kita bolongin ya, teman-teman ya. Tinggal kita pasang bracket dindingnya. Nah, ini kan udah kita pasang nih. Ini juga pas nih water pass-nya ya. Nah, tinggal kita kencengin aja, guys, bautnya. Tuh ya. Jadi insya Allah kuat, guys. Nah, ini kita kencengin dulu semua bautnya ya. Oke, guys. Ini sekarang kita tinggal pemasangan ya. Jadi pastikan yang atas ini dikait. Dinampakin ini, hidupin lampunya aja. Nah, ini ya, jadi atasnya dulu. Nah, udah kelihatan nih. Battery power 15%. Ada. Udah, ini kan kecantol. Setelah itu ini masih bisa digeser kiri kanan, guys. Nih. Geser sini boleh gitu kan, atau geser sini masih bisa. Saya saranin di tengah-tengah. Setelah itu baru kita kencengin bagian bawahnya. Nih, bagian bawah yang baut ini tadi. Nih. Kelihatan enggak sih? Nah. Pastikan dia ngunci. Satunya lagi, ini kan ada baut nih. Kelihatan bautnya? Kelihatan. Nah. Nah. Udah deh. Nah, gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.